Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Sebenarnya saya mau update ya teman-teman untuk revisi 4.2, di mana di revisi 4.2 ini open class-nya sudah fix ya untuk problem YouTube kurang responsif seperti itu teman-teman. Namun di update ini saya rasa belum pantas ya untuk di update, karena saya hanya mengupdate core untuk Paswal di bagian Trojan Go, kemudian file explorer juga saya update, jadi masih sedikit ya teman-teman. Jadi saya rasa belum pantas untuk di update. Namun daripada menunggu updatean, saya akan memberikan solusi dulu teman-teman bagi yang menggunakan OpenClass namun respon YouTube-nya kurang ya, kurang responsif, atau bahkan loading gambarnya aja susah ya teman-teman. Seperti itu kasus yang banyak dialami. Jadi misalnya seperti ini teman-teman. Ini lambat ini. Loading-loadingnya ya teman-teman. Jadi di sini tuh rendah speednya. Jadi lambat seperti ini. Nah baru naik. Naik turun seperti itu teman-teman. Nah turun lagi. Jadi kurang responsif ya. Baik. Adapun solusi yang saya temukan teman-teman, jadi seperti ini ya. Ini terjadi tidak di semua STB sih sebenarnya. Saya juga baru nemu. Jadi coba teman-teman masuk ke global setting ya teman-teman. Kemudian ke operation mode. Nah di sini teman-teman bisa mencoba ganti menjadi radir host dalam kurung tune mode. Seperti ini teman-teman. Namun di kasus-kasus tertentu, kadang juga tidak cocok ya dengan radir host ini. Jadi bisa pilih radir host mix. Seperti itu teman-teman. Kemudian di kasus saya sendiri, saya tidak cocoknya pakai radir host PPN. Entah kenapa saya tidak cocok pakai ini ya teman-teman. Jadi cocoknya itu pakai tune mode dengan tune mix mode seperti itu. Nah coba kita pakai tune mode ya teman-teman. Kemudian commit configuration, kemudian apply configuration. Jadi seperti ini ya solusi saya apabila YouTube-nya kurang responsif teman-teman, seperti itu. Baik, kita akan coba ya, kita akan tes seperti apa setelah mengganti core running mode-nya menjadi radir host dalam kurung tune. Baik, sudah terganti ya teman-teman. Coba kita buka YouTube kembali, apakah ada perubahan responsif? Ya, jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi image-nya, thumbnail-nya itu sudah agak mendingan ya dibanding sebelumnya. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, misal kita coba ganti lagi ke tune mix ya. Jadi saya ganti lagi ke tune mix mode teman-teman. Soalnya kalau saya pelajari, apabila kita menggunakan tune, mode tune-nya itu routing-nya sempurna teman-teman. Jadi UDP, TCP-nya sempurna dalam routing. Saya pelajari dan saya temukan seperti itu. Entah teman-teman temukan seperti apa juga ya, namanya beda-beda ya teman-teman. Nah sekarang di tune mix ya, coba kita buka di new tab, seperti apa responnya. Nah di sini saya tidak cocok ya teman-teman pakai tune mix, sepertinya kurang responsif. Jadi memang cocoknya pakai tune mode saja.
Nah, seperti ini ya teman-teman, di sini rendah. Nah, kalau kita ganti ke tune mix, apa tune mode itu akan responsif. Jadi teman-teman bisa mencoba ya antara tune mode dengan tune mix mode seperti itu teman-teman. Kita tunggu sampai connect. Ya, sudah connect ya teman-teman. Nah, ini lebih responsif ya teman-teman. Jika saya menggunakan tune mode, loading image-nya sudah bagus. Nah, di sini naik tinggi ya teman-teman. Jadi tidak terlalu bergelombang seperti itu speednya. Nah, baik teman-teman, saya rasa cuman seperti itu ya, jadi tidak perlu nunggu update. Silakan teman-teman setting sendiri, ganti modenya ke tune atau ke tune mix. Jadi tergantung yang teman-teman rasakan, mana yang lebih bagus lah dirasakan. Jadi seperti itu teman-teman, soalnya beda-beda, beda-beda pengalaman ya, beda-beda kasus juga. Baik, cuman itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.